Pemirsa, gagal mengambil uang, seorang pencuri di Sidoarjo, Jawa Timur menggasak sebuah tablet di meja kasir sebuah kedai kopi saat karyawan penjaga kedai sedang tidur. Aksi pencurian di pagi hari ini terekam kamera CCTV dan kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Pelaku terpantau CCTV sedang celingak-celinguk di dalam sebuah kedai kopi di kawasan Desa Celep, Sidoarjo, Jawa Timur. Seolah tengah belanja di minimarket, pelaku dengan leluasa memilih barang apa yang akan dicuri. Pelaku bahkan sempat meraba tablet serta laci kasir sebelum berpindah ke tempat lain. Lantaran tak menemukan benda lain yang berharga, pelaku akhirnya memasukkan tablet yang ada di atas meja kasir ke dalam bajunya. Aksi pencurian ini terjadi saat penjaga kedai sedang tidur. Penjaga kedai baru mengetahui aksi pencurian setelah melihat tab hilang dari tempatnya dan melihat rekaman CCTV yang terpasang tepat di atas meja kasir. Berbekal rekaman CCTV, pemilik kedai kopi akhirnya melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Ayus melaporkan.